Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik halo teman-teman ya. Jumpa kembali bersama saya di channel Calon Mandiri. Nah, untuk editing kali ini kita akan editing menggunakan DJ Palubilah yang lagi tren juga di TikTok ya. Oke, tetapi di sini kita menggunakan animasi gabungan seperti di video pertama tadi. Nah, baik langsung saja di sini kita menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi CapCut ataupun aplikasi CapCut. Dan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis ya. Oke, baik langsung saja kita masuk ke bagian new project dan kita pilih bagian foto ya. Jadi di sini kita menggunakan satu foto saja. Oke, kita pilih untuk fotonya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian di bagian fotonya kita klik, kemudian kita tambahkan untuk animasinya. Dan untuk animasi di bagian foto yang pertama di sini kita menggunakan animasi di bagian combo ya dengan nama animasinya yaitu zoom 1. Nah, jadi ini tuh animasi gabungan ya teman-teman. Nah, zoom 1, kemudian jangan lupa watermark bisa kita hapus. Nah, tinggal kita simpan ya di sini. Jadi ini menjadi file tambahan. Oke, kita ekspor. Nah, jadi di sini foto yang pertama menggunakan zoom 1. Nah, kemudian kita masuk kembali bagian new project. Kita pilih foto yang sama dan untuk yang kedua di sini kita menggunakan animasi di bagian warp. Yaitu sama masih di bagian combo ya animasinya dan kita cari yang namanya animasi warp. Oke, yang ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik watermarknya, kemudian kita hapus. Nah, kita simpan ya teman-teman. Oke, kita save untuk jadi dua file tambahannya sudah siap yaitu menggunakan zoom 1 dan menggunakan animasi warp. Nah, langkah yang ketiga di sini kita membuat file utama ya seperti di video pertama tadi. Nah, jadi untuk mentahnya teman-teman bisa dapatkan di TikTok ataupun di YouTube ya. Oke, di sini kita bisa langsung saja. Oke, sebentar ya, kita masuk ke new project, kita pilih video teman-teman. Nah, kita pilih di video. Nah, di sini teman-teman bisa dapatkan untuk mentahnya di TikTok ya yang seperti ini, kemudian di bagian sini bisa kita potong ya. Oke, kita split, kemudian kita hapus ya. Jadi kita hilangkan terlebih dahulu untuk musiknya. Caranya kita klik saja bagian volume. Nah, kemudian kita tambahkan musiknya. Caranya kita pisahkan, tambahkan ADD audio. Kemudian kita ekstrak dari sebuah video yang sama ya. Jadi untuk aplikasi ini juga bisa mengambil sebuah musik di dalam sebuah video ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita tentukan untuk beatnya. Caranya kita tekan saja bagian musiknya. Nah, di sini kita pilih sesuaikan pemotong dan kita tentukan beatnya. Jadi caranya adalah seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita klik saja bagian centang. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan di posisi titik kuning yang pertama. Oke, kemudian kita klik di bagian tanda plus. Nah, di sini kita masukkan sebuah video dengan animasi zoom 1 yang pertama ya. Oke, kemudian kita zoom saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa paskan menggunakan titik kuning yang pertama. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita tekan bagian videonya, kemudian di sini kita salin. Nah, kemudian kita paskan ke titik kuning yang sudah kita siapkan seperti ini. Oke, kita copy lagi ataupun kita salin. Nah, teman-teman tinggal disalin saja seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan sebuah video yang menggunakan animasi warp ya. Nah, seperti ini kita zoom juga. Oke, jadi kita atur dari belakang, kita geser saja ke depan. Nah, seperti ini. Oke, jadi teman-teman tinggal di copy saja bagian video yang sudah kita masukkan. Oke, jadi cara memindah yang posisi warp, kita tekan, kita salin, kita tekan dan kita tahan, kita geser ke belakang. Nah, seperti ini. Kemudian acuannya tetap sama, kita menggunakan acuan yaitu titik kuningnya. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal bermain copy-copy saja ataupun salin.
ketika sudah memasukkan videonya, yaitu animasi gabungan ya. Jadi pertama kita menggunakan animasi zoom 1 dan yang kedua menggunakan animasi bagian warp. Nah, oke, untuk kedip-kedipnya di sini teman-teman bisa klik saja bagian potongannya. Kemudian di sini kita cari yang namanya white flash. Kemudian kita pilih untuk terapkan ke semua dan kita centang ya, teman-teman. Nah, otomatis di setiap pergantian nanti akan ada kedip-kedip putih seperti ini. Oke, jadi untuk hasil sementara adalah seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, tinggal di copy saja, kita tekan dan kita geser. Nah, seperti ini. Nah, buat menambahkan sebuah kedip-kedip versi cepat, teman-teman bisa masuk ke bagian stiker ya. Nah, kita masuk ke bagian stiker. Di sini kita masuk stiker. Nah, kemudian kita klik di bagian pojok sebelah kiri. Oke, kemudian kita cari foto putih ya, foto putih. Nah, seperti ini, kita zoom saja seperti ini. Kemudian di sini kita klik bagian centang. Nah, di sini kita masuk ke bagian animasi. Di sini kita cari menu ulang. Nah, kemudian kita cari yang namanya flash. Oke, durasi dari waktunya kita atur ke 0,1. Nah, seperti ini. Kemudian cara membuatnya double, sama kita bermain di bagian copy ya. Kita tekan bagian kedip-kedipnya, kemudian kita salin ataupun kita copy. Cara memindahnya kita tekan dan kita geser. Nah, seperti ini. Oke, kita tekan, kita salin, kita tekan dan kita geser. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita atur saja teman-teman. Oke, kita tekan, kita salin dan kita geser. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk hasil sementara adalah seperti ini ya. Oke, jadi untuk judul lagunya itu Palu Bila ya teman-teman, yang lagi tren juga di TikTok. Dan untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi. Jadi seperti di video pertama tadi. Nah, di sini kita akan cari untuk videonya. Nah, oke, ini ya teman-teman. Sebentar ya, kita cari videonya. Nah, oke, yang ini ya teman-teman. Oke, kemudian setelah selesai jangan lupa buat watermark, bisa kita klik dan kita hapus ya. Nah, kemudian tinggal kita save saja ke galeri, kita klik tanda panah, kemudian di sini kita pilih bagian ekspor. Oke, dan pastikan di sini harus tersimpan sampai selesai ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ingin mendapatkan aplikasinya, silakan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis ya. Nah, oke, jadi admin skip ya karena agak terlalu lama. Oke, cukup mudah buat editing sebuah animasi gabungan menggunakan DJ Palu Bila ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.